Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bertemu bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk lagi. Ya. Masa. Nah, itu makai masa. Sudah kucubung yang sudah tidak kucubung lagi. Jadi ngencem yang masih tetap ngencem. Iya. Dudi tabo. Sudah tidak tabo. Iya. Ada mereka. Jadi kebetulan pada malam hari ini buat saya ini malam yang paling berbahagia karena kesempatan kali ini menang. Tadi kita paruh mah cina. Ini apa mbak? Ya lu ngurugin. Paruh. Ya jadi. Jadi kali ini saya akan unboxing. PS5. Ya, PS5. Sesuatu yang surprise. Surprise dong. Surprise juga. Buat siapa surprise? Buat saya. Buat kita. Buat diri sendiri. Biasanya sama kita. Jadi karena kaya TV sudah. Ini ambil dulu, di stempel dulu. Ya. Ini Pak. Oh iya. Wah. Kasih now we should have been seen in November. Your 100 subscriber. Your fans my have on you were searching YouTube. Learn about your truck and friend or maybe you covered up recommended video. Yeah. No matter how they come to your channel, yeah. Fan stand and their number is scout because yeah. of your unique voice and the excitement yeah. of being part of the growing community that you established. Where are silent to see the deployment of your community and are proud to honor your impressive milestone of reaching 100 subscriber with the Silver Creator Award. Oh, yeah. Congratulations. Selamat. We know that you have many more stories to share with your community. And we know that your fans can't wait for you to engage. And amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what y'all do next, and we're here to support you along the way. And who knows? Tanda tanya. And who knows when you reach your million subscriber, we might just write to you and ask, do you remember your 100 subscriber. Yeah. Your sincere, Susan Wojcicki, CEO YouTube. Siapa tahu kamu dapat mendapatkan 1 juta subscriber. Betul. Amin. Million, jutaan. Yeah. We might just write to you and ask. Kamu pasti akan bertanya, apakah kamu akan ingat dengan 100.000 subscriber. Oh, gitu. Ya. Jadi Pak begini. Kebetulan mungkin sudah 2 tahun sejak pembuatan YouTube Anton Abok TV. Waktu itu sebelum saya ke sini membuat baru 3 bukan 3 video pada saat itu. Nah, lalu barulah saya menginjakan kaki di Tambun pada saat itu. Padahal udah tidak terpikirkan lagi untuk membuat pernah putus konten. Asa Pak. Ya. Nah, tiba-tiba kata Pak Sule, udah bikin aja. Pokoknya jangan pernah pengen mendapatkan uang dulu.
pokoknya anggap saja ini sebuah dokumentasi untuk anak ya. Cucu nanti. Rosi, sini nak. Sini. Iya, sini nak. Iya, disambut oleh Rosi ya. Iya, ini nih dapat ini. Ush, oh, takut dia sini. Ya. Nah, setelah itu barulah saya membikin. Sampai sekarang dalam kurun waktu 2 tahun akhirnya mendapatkan silver button. Nah, saya terima kasih. Sudah. Kita mau gembira. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tanya dulu, tanya dulu. Kalian surprise enggak? Bisa aja, Pak. Surprise dong. Surprise dong. Surprise dong. Surprise dong. Ini kan perjuangan. Enggak surprise, saya mah bangga. Nah, bangga. Mudah-mudahan ini juga memotivasi buat JJ dan mereka. Ini kan jadi motivasi. Jadi yang utama saya ucapkan kepada Pak Sule yang sudah memberikan kontribusi support yang sangat besar. Iya. Musik emang bengkel. Jadi kalau misalkan merah gitu lah. Karena support beliau ini jeng sih. Sedih hadi mas. Sedih tidak apa. Terharu. Terharu. Karena dengan support beliau di sela waktu kerja atau ketika serius lagi sibuk-sibuknya masih menyempatkan ini untuk... temannya mabok ya. Iya. Kok ketawa-ketawa pada lucu ketawa. Rudi tabok. Untuk mensupport, selalu mensupport karena kebanyakan di Anton Abok TV yang viewernya banyak itu pasti yang ada bapaknya. Yang ada bapaknya. Ada bapaknya. Nah demikian gitu Pak, saya ucapkan sangat banyak terima kasih kepada Pak Sule dan kepada teman-teman Rudi, Yujing, Reka dan SE Perkasi semuanya dan semua juga teman-teman yang ada di Bandung juga teman-teman bermainnya teman-teman bermain ya. Gitu Pak dan untuk itu saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan wejangannya gitu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa weh salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili para siluman. Seniman nah, ya. Seniman Pak seniman ya. Selamat kepada Anton Abok TV yang mana sudah mencapai 100.000 subscriber. 100 subscriber. Ini deh, kan itu maca yo. Yes, I like that. Because this is a congratulations for you tonight. You have a silver button. Yeah. Yes. But minggu Betuk wis. Ya, yang jelas mungkin gini ya. Saya enggak merasa apa ya? Maksudnya enggak merasa bahwa Anton Abok TV itu besar sama saya enggak. Saya hanya sebagai pelengkap aktor. Seniman. Ya intinya ini semuanya sebetulnya dikembalikan ya. Baguslah direka Yuje ada di sini dan karena mungkin ini jerih payahnya Anton Abok yang selalu apa rajin dalam membuat sebuah konten. Jadi kadang-kadang misalkan lu daripada cicing daripada diam ya naon atuh tuh kadahar tuh kamera keunaan model gitu kan kadahar kamera naon kan we kita jangan berpikir video kita itu disukai sama orang video itu viewersnya banyak enggak yang penting ada rajin update terus udah dan terbukti
artinya dengan cepat dong gitu kan, ya. Dengan rajin, yang dulunya tidak rajin lama, mau dapat pin aja lama, mau dapat apa-apa juga lama, tapi dengan rajin tek 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 seperti itu dan menjalankan saran dari gue ya alhamdulillah mendapatkan ini gitu. Ya. Apapun bisa jadi konten sebetulnya, jadi kita dituntut sebagai kreativitas kita ini dituntut untuk menuangkan ini ke dalam YouTube, jadi produktif. Produktif. Ini kayak seperti ini kan bisa jadi konten. Padahal betul. Kan ini hanya memperlihatkan dapat silver button. Jadi betul. Konten betul. Gitu. Jadi apapun bisa jadi konten. Misalkan hal-hal kebiasaan. Misalkan. Nah, itu kan bisa jadi konten. Kawan-kawan semuanya, aku kadang-kadang aku tidak sadar ya, aku suka begini. Nah, itu alasannya, itu ada yang nyelap guys di sini ya. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak sadar. Jadi tanpa pengetahuan orang-orang kita refleks dengan seperti ini. Padahal posisi lagi tahlilan. Itu memberikan edukasi. Artinya dalam hal perjalanan kita dalam hidup kita harus selalu waspada dan sadar sama dirinya. Bisa jadi konten. Betul, Pak. Ya, saya suka garuk-garuk misalnya. Nah, kenapa? Itu diakibatkan dari gatal, guys. Gitu kan? Kenapa gatal? Ya gatal diakibatkan karena ada kuman. Loh, kok ada kuman? Karena jarang mandi. Benar enggak? Betul. Bisa jadi konten enggak? Betul. Bisa. Ya, apapun ya. Apapun yang penting kan produktif kita. Apa yang akan disuguhkan sama pemirsa? Kan kalau kayak gua misalkan aku ya, vlog keseharian karena sebagai public figure orang pengen tahu kesehariannya. Dulu menduda gimana, sudah punya istri gimana, kan begitu. Tidak menutup kemungkinan Anton juga sudah mengikuti hal itu, kecipanas, ya kan, bersama anak istri, kan gitu, memberitahu sama pemirsa dan yang lain-lain gitu. Yujeng juga kan tidak menutup kemungkinan istrinya ke Garut, Yujeng di sini. Bisa tuh, bisa video call, bisa video call. Sayang aku ini lagi ini. Nah, intinya adalah keinginan dan niat serta rajin itu intinya mah. Jadi kalau kita berpikir karena yang membuat malas itu buat apa? Viewers juga sedikit, monetis juga belum. Kasihan itu. Kan sudah terbukti artinya kan udah sama Yujeng juga udah ngomong terus. Jeng naon atuh, nya naon gitu kan? Bikin apa we atuh? Terbuktilah bikin cover kemarin 1 hari dari mulai 700 subscribernya sekarang udah 1024. Woi, 400 tuh kan naik lagi. Viewersnya yang cover itu udah nyampe 7000 sekarang. Betul. Nah itu intinya jadi keinginan gitu. Jadi jangan sampai ayo. Nah jangan sampai punya ini sendiri-sendiri. Gua juga kan punya akun 2 gitu kan, belum mikirin. Masa gak harus gua terus yang memikirkan. Tempat udah disiapin, makan udah siap, buat mandi udah siap, dan lain-lain. Studio buat ngerekam, buat apa, sound system. Coba, kalau ngemodal sendiri, beli sound system atau nyewan sound system, gimana coba? Manfaatkan fasilitas yang ada, gitu. Intinya, lawan malas kita dengan kreativitas. Gitu. Dan mungkin dan mungkin gini Pak, jadi sesuatu misalkan contoh yang tadi sesuatu hal yang jelek pun kita sesuatu yang jelek saya biar ngerasa benar ngerasain gimana kesannya jadi bisa ngomong terus disingkat. Jadi sesuatu hal yang buruk pun bukannya kita mau mencontohkan hal yang buruk. Itu kebiasaan-kebiasaan itu mungkin jadi pengalaman supaya orang lain atau tidak melakukan hal itu. Betul, gitu Pak. Iya. Jadi kadang kan kebiasaan ini jangan di ini apa bukan ngawiwirang gitu Pak ya. Jadi segala sesuatu itu. Jadi segala sesuatu hal itu jangan selalu disingkat. Karena kalau kita disingkat karena singkat waktunya singkat. Jadi jangan disingkat. Orang malas dan rajin itu bisa dilihat dari perkataannya. Apa-apa disingkat, pengen beres. Apa-apa diperkecil. Iya, jadi kreativitas keinginan juga jadi kecil kalau apa-apa disingkat. Benar, betul. Atau enggak dilihat dari cara membuat kopi. Kopi? Iya, kalau misalkan kopi di pinggir-pinggirnya itu berantakan, berarti nggak rajin orangnya. Oh, itu terapi. Ya, terapi. Tuh.
Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi mudah-mudahan jadi motivasi, Jeng. Ya kalau kita mah kan nggak bisa maksain, ayo dong, enggak. Ya. Semua itu bisa berhasil, Anton juga bisa berhasil. Ini kan dengan sendirinya, artinya menyerap perkataan, menyerap omongan, akhirnya dilakukan. Kalau sudah dilakukan, tidak berhasil, ya berarti itu kan dikembalikan lagi, itu kan mau diteruskan atau tidak kan gitu. Kalau sudah mengalami hal ini kan. Betul, ya berarti bangga, benar omongan bangga, ya kan? Benar, benar, omongan itu benar gitu. Terbukti karena saya hampir 5 bulan. 5 bual. Jadi singkat. 5 bulan berhenti. Iya, 5 bulan. 5 bulan berhenti. Terus ditanya, "Kenapa enggak bikin konten?" "Oh, Pak, udah lama lah, terus jauh ke Monetes lah. Terus uangnya pasti belum ini." Oh, nah baru digelendeng lah. Dicarakan. Tetapi udahlah, gini sok bikin konten. Gini nih, wow. Saya dipaksa untuk, yo pakai kamera, pakai ini aja, handphone aja. Ayo ngobrol gini. Nah dari situ bikin game. Dari situlah. Tergugah lagi. Akhirnya terpacu lagi. Terpacu lagi, begitu. Nah, gitu. Apapun tuh bisa lah, bisa. Asal ada keinginan aja. Sebetulnya kalau kita tidak ada keinginan, mempunyai kreativitas yang tinggi juga susah untuk menuangkannya, karena kemalasan itu gitu. Jadi kita sebagai manusia itu harus MS ya. Apa dia, Mas? Melawan sare. Melawan sare. Ya ya ya. Sebetulnya salah MM nih. Malas. Tapi karena masalah MS. Saya mau tanggung jawab karena singkatan. MS sare. Bagus, kamu dari sisi tanggung jawabnya udah bagus. Tapi dari MM-nya itu. Betul. Nah, saya ingin tahu juga apa menurut pendapat seorang Rudy gitu. Gimana, Rud? Ya. Pendapatnya. Pokoknya mah aku mau bangga lah. Kantun Abok TV teh sekarang mah jadi kedepan kurang pencitraan. Bangga gimana itu? Pokoknya mah bangga, bener bangga. Jadi seorang Anton Abok yang mempunyai skill dan potensi di dirinya sendiri dia bisa membuktikan kepada semua hal layak masyarakat di luar sana bahwa Anton Abok itu ngabok lagi. enggak benar, pokoknya mah TOPBGT lah. Aduh. Itu terakhir mah gitu. Terima kasih Pak Rudy. Bangga juga juga jadi motivasi buat saya apa yang dikatakan Pak Haji. Iya, jadi kembalikan lagi lah pada dirinya masing-masing. Betul. Jadi kalau misalkan kita sudah melepaskan MM melawan malas itu sudah kita lakukan. MM yang pertama. MM yang pertama. Jadi ada 2 MM. MM yang pertama. Kalian mau sukses. Ya. 2 MM. Ada 3 MM. Kayak itu kali lewat. MM yang pertama adalah mencoba rajin. MR itu apa? Enggak. 2 MM. Yang M yang pertama mencoba rajin. M yang kedua mencoba untuk tidak malas. Mencoba untuk tidak malas. MM berikutnya, nah ini baru. M-nya melawan, M-nya melawan. Malas. M-nya melawan. Ya, melawan malas. MM yang kedua. Nah, MM yang ketiga adalah meli mobil. Nah, jadi kalau kita sudah bisa melawan malas, pasti kita akan meli mobil. Wih, amin. Itu menyicil ya. Mobil listrik, Pak. Nah, kalau misalkan meli mobil tidak tercapai, ada MM yang berikutnya. Apa? Mencoba musyawarah. Tanya pada dikumakan. Mencoba musyawarah. Itu tidak luput dari MM. Iya, gitu. Padami, Pak, mencoba musyawarah. Iya, mencoba musyawarah. Padami. Iya, kalau kita tidak bisa melawan malas. Betul. Iya kan? Kalau bisa melawan malas, pasti kita bisa membeli mobil. Iya, iya. Gitu. Cuman kalau misal tidur, diajak konten tidur, itu ada MM lagi, Pak. Ada. Mau ambil.
Ada. Mau nah, bisa itu mau meureun. Ya. Atau masuk makam. Biasa rewel. Mudah-mudah. Kan tidur terus enggak bangun. Ya. Masuk betul. Makam aja sekali ya. Banyak sekali ya. Ya. Makasih ya. Ya, terima kasih, ya. Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, terutama buat Pak Sule. Ya. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat rekan-rekan semuanya yang punya YouTube. Ya. Marilah MM. Ya. Melawan malas. Ya. Dan ya. Intinya semuanya jangan MM. GH. Pak GH. Gede hulu. Ya, kamu punya ini. Jangan sampai jadi ria. Ya. Oh, RT ya. Ria tak kabur. Ya, ya. Tapi kalau untuk memotivasi nggak apa-apa. Ya. Ya. Yang jelas buat kalian semua, terakhir mungkin ya statement dari saya. Ya. Statement dari saya. Perhatikan aja 3R. Ya, 3R. Ya. R yang pertama. Selalu bangkit. Yang pertama selalu bangkit. Jangan patah semangat. Dan bahagia selalu. Selalu dibahagiakan. Ya, ya. Kita juga kalau membuat sesuatu kita pasti bahagia. Ya, ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe Sule Channel, Sule Family, Yujeng Handsome, Yanti Puja, dan Reka Pido Asepuh. Ingat ya, tiga R selalu bangkit, jangan putus asa, terus tadi apa terakhir semangat apa bahagia. Selalu bahagia itu R-nya apa hah R-nya nah R-nya. Itu jadi R-nya itu R itu kata dari ripuh. Kalau ripuh ya kalau ripuh ya kan bangkit. Ya ripuh R ya ripuh. Lalu selalu bangkit. Kita ripuh lalu. Kalau kita ripuh kan itu. Ya, ya benar, pasti selalu bangkit. Ya. Ingin bangkit. Ya. Ripuh. Ripuh. Jangan patah semangat. Betul. Jangan patah semangat. Ripuh. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Amit ampunnya para lun kawujud. Gusti nu maha suci jembarna ka para leluhur nu aya disebutkeun Allah.